keutamaan untuk Quran. Jadi macam tu juga lah, lepas yang wajib-wajib tu Quran. Lepas Quran barulah ya zikir-zikir tu. Zikir tu pula dimulakan dengan tahlil la ilaha illallah. Lepas tu barulah ya tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, serta zikir-zikir selebihnya dan zikir yang lain-lainnya. Nah, jadi malam ni kita sampai kepada zikir-zikir itulah. Tasbih, tahmid, tahlil dah sudah hari tu. Tahlil tu la ilaha illallah. Baik. Muka surat 406. Pasal dia kata, pasal ini mengenai fadilat atau kelebihan tasbih dan tahmid. Tasbih tu subhanallah, tahmid tu alhamdulillah, serta zikir-zikir selebihnya, zikir-zikir yang lain akan disebut sini. Nabi SAW bersabda, man sabbaha dubura kulli salatin salasa wa salasina wa hamida salasan wa salasina wa kabbara salasan wa salasina wa khatamal mi'ata bi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat lahu dhunubuhu walau kanat misla zabadil bahri. Barang siapa bertasbih selepas setiap salat 33 kali, subhanallah 33 kali, bertahmid 33 kali dan bertakbir 33 kali, kemudian diakhiri dengan 100 kali sebutan ya, untuk ke-100-nya diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, nescaya diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di laut, buih lautan. Nah, macam tu. Nah, itu ya 133 atau lepas sembahyang tu, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, tambah lagi satu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100. Ghufirat lahu dhunubuhu walau kanat misla zabadil bahri. Baik, yang biasa kita buat tu subhanallah subhanallah 33 kali, alhamdulillah alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kalau dalam satu hadis tu pula boleh kita cantumkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu juga tanaman dalam syurga. Siapa menyebut tu macam kita menanam pokok dalam syurga lah. Atau Nabi Ibrahim bagi tahu. Baik, itu satu. Sabda Nabi SAW yang kedua, man qala subhanallah wa bihamdihi fil yaumi mi'ata marratin khuttat anhu khatayahu walau kanat misla zabadil bahri. Barang siapa berkata subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali dalam sehari, nescaya dihapuskan kesalahan-kesalahannya walaupun ianya kesalahan itu ya seperti buih laut banyaknya. Seperti ada A pula situ ya, seperti jelah, seperti buih laut banyaknya. Ini subhanallah wa bihamdihi.
Banyak-banyak sebut juga. Mari kita sebut subhanallah paling kurang 10 kali. Subhanallahi wa bihamdihi. 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 100 kali. Waruya anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala tawallat anni ad-dunya wa qallat zatu yadi faqala alaihi salam fa aina anta min salatil malaikati wa tasbihil khalaiqi wa biha yurzaqun qala faqultu wa ma za ya Rasulullah qala qul subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah mi'ata marrah ma baina tulu'il fajri ila an tusalliya subha ta'tika ad-dunya raghimatan saghiratan wa yakhluqullahu azza wa jalla min kulli kalimatin malakan yusabbihullahu ta'ala ila yaumil qiyamah laka sawabuhu. Ini pula tiga, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 100 kali. Bila tu? Di antara ya terbit fajar sampai sembahyang subuh. Ini subuh aja khas ni. Yang tadi umum, bila-bila subhanallah bihamdihi. Yang ni diriwayatkan bahawa seorang lelaki telah mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, dunia telah berpaling dariku. Maksudnya susah sangat nak cari rezeki. Dunia berpaling, lari je, kejar-kejar lari, kejar-kejar lari dariku. Dan harta milikku telah berkurangan, yang ada kurang, nak tambah langsung tak dapat. Dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, di manakah engkau daripada salat para malaikat dan tasbih segala makhluk yang dengannya mereka dikurniakan rezeki? Kamu di mana? Ya, padahal malaikat semua berselawat, malaikat semua bertasbih, semua makhluk, ya, segala makhluk yang dengannya mereka dikurniakan rezeki, dengan berselawat bertasbih semua makhluk dikurniakan rezeki. Kamu macam mana pula? Rezeki cari lari, yang ada makin kurang. Ya, orang itu berkata, aku pun bertanya, apa dia wahai Rasulullah SAW yang semua makhluk bertasbih dan sebagainya? Baginda bersabda, katakanlah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali di antara terbit fajar, terbit fajar masuk waktu subuh, hingga engkau mendirikan salat subuh. Jadi bila azan, sembahyanglah, ya, azan subuh sembahyanglah sunat subuh 2 rakaat. Tunggu iqamah tu, ya, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. 15 minit tak sempat. Azan 5 minit, tinggal 10 minit je lagi. Nak baca 100 kali tak sempat. Dah Allahu Akbar, Allahu Akbar lah qamat pula. Jadi tak jadilah semuanya jemaah. Semuanya seorang-seorang je baca tasbih. Apa sebab? Sebab nak rezeki datang. Baik.
Jadi dia kata, di manakah engkau dari salat para malaikat, maknanya doa malaikat dan tasbih segala makhluk yang dengannya mereka dikurniakan rezeki? Orang itu pun berkata, aku pun bertanya, apa dia wahai Rasulullah yang doa malaikat dan tasbih orang-orang dapat rezeki itu? Baginda bersabda, katakanlah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, sebanyak 100 kali di antara terbit fajar hingga engkau mendirikan salat subuh. Nescaya dunia mendatangimu. Tajrid, kata Hajidin. Tajrid, dunia datang, dunia datang. Mendatangimu secara terpaksa dengan merasa kekerdilan diri. Ha, dunia tu dia merendah diri pada kita lah. Ha, mudah aja dicari. Dan Allah Ta'ala menjadikan setiap kalimah malaikat yang bertasbih kepada Allah Ta'ala hingga ke hari kiamat, yang mana pahalanya menjadi kepunyaanmu pula. Malaikat dia bertasbih, ya, bersalawat dia untuk kita, untuk yang yang tu tadilah, untuk yang subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah tadi, ya, sebelum sembahyang subuh, maka pahalanya untuk kita semua. Aduh, banyak dapat. Baik, dapat tak 100 kalau 10 minitnya? Sebab lepas azan kan dia 15 minit saja kamat kan. Azan 5 minit, 10 minit. Tak sembahyang sunat subuh. Ha, sembahyang sunat subuh lah. Sembahyang sunat. Oh, tasbih aja. Ha, jadi sembahyang sunat. Sembahyang sunat subuh pula, jangan tinggal juga sembahyang sunat subuh. 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah. Lepas Fatihah baca Alam Nasrah. Rakaat kedua Fatihah. Lepas Fatihah rakaat kedua baca Alam Tarkaifa. Jadi baca dua alam. Kalau kita baca dua alam itu jadi perisai kehidupan kita. Jadi kalau ada orang nak buat hasad dengki pada kita pun tak sampai hati dia. Kalau dia nak apa-apa semua, kalau dia nak buat kita dipindikkan oleh Allah SWT tangannya, ibaratnya tak sampai lah. Ha, tak sampai. Ha, itu diamalkan bagus juga tu. Sembahyang subuh 2 rakaat, baca dua alam. Ha, Alam Nasrah dengan Alam Tarkaifa. Ha, ada rahsia-rahsia. Ada orang tanya pada saya, ada hadisnya Ustaz? Ada. Hadisnya kuat ke? Jangan tanya kuat kalau nak beramal. Kalau 7 hadis kuat, tak beramal. Baik, itu satu pula. Jangan tinggal sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Lepas tu baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Cuba kita baca selaju mungkin, macam mana? Memula perlahan dululah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 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 Ah, dilanjutkanlah cepat, dapat 10 minit tu. Seminit 110, 10 minit 100 astaghfirullah azim. Lama-lama dia tahu. Jadi banyak fadilat-fadilat kelebihan beramal ya. Itu dinamakan di wirid. Kalau kita beramal tu kita ada wirid. Baik, Nabi SAW bersabda lagi, "Iza qala al-'abdu alhamdulillah
malaat ma bainas sama'i wal ard. Fa idza qala alhamdulillah as-saniyata malaat ma bainas sama'i sabi'ati ila al-ardi supla. Fa idza qala alhamdulillah as-salisata qala Allahu azza wa jalla sal tuqta. Ya. Artinya apabila seorang hamba Allah berkata alhamdulillah, ianya memenuhi segala yang ada di antara langit dan bumi. Apabila berkata lagi alhamdulillah, yang kedua, ianya memenuhi segala yang ada di antara langit, yang ketujuh hingga ke bumi yang terbawah sekali. Apabila berkata alhamdulillah yang ketiga, Allah azza wajalla pun berfirman, pohonlah nescaya engkau diberi apa yang engkau pohonkan itu. Oh, jadi tiga kali alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhanku, murahkanlah rezeki. Oh, makbul lah tu. Tiga kali. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Itu tiga kali saja. Ya. Yang 33 tu yang wirid sembahyang. Oh, tu lepas wirid sembahyang. Lagi 33 kali kan? Tu 33 kali, 33 kali dan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah sekali. Dan yang sebut alhamdulillah, alhamdulillah. Ah, tu 33 itu alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah kan? Ni alhamdulillah ni 3 kali saja. Tiga kali lepas tu berdoa ni. Ni apabila seorang hamba Allah berkata alhamdulillah, ianya memenuhi segala yang ada di antara langit dan bumi. Apabila dia berkata lagi alhamdulillah yang kedua, ianya memenuhi segala yang ada di antara langit dan tujuh hingga ke bumi yang ke bawah sekali. Apabila berkata alhamdulillah yang ketiga, Allah azza wa jalla pun berfirman, pohonlah. Terus kita mohon doa lah, nescaya engkau diberi apa yang engkau pohonkan itu. Yang untuk yang tu 33 tu, itu wiridnya tu kan. Alhamdulillah, 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 Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, itu jumlahnya 100. Yang ni 3 kali untuk kita berdoa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala ali washabbi ajmain. Ya Allah. Ya Allah, doa apa-apa ya Allah. Okey. Itu jadi banyak kelebihan kita susunlah. Kalau tak dapat yang macam tu tadi kan, yang 100 kali itu tadi, kita boleh buat mungkin sekali-sekali kita boleh buat lah kan. Yang ni yang lain-lain ni boleh dibuat lah. Yang ni tak ada. Tadi yang 100 kali subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, itu di antara timbul fajar dan sembahyang subuh. Dia sebelum sembahyang subuh, sebelum sembahyang subuh tu, itu maknanya terhad. Mungkin kalau boleh kita lajulah. Kalau yang ni dia lepas sembahyang subuh berdoa, berzikir apa semua, nak berdoa tu alhamdulillah, 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 alhamdulillah rabbil alamin. Doalah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, al-baqiyatus salihatu hunna la ilaha illallah walhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nabi bersabda, kata-kata yang kekal abadi lagi salih, al-baqiyatus salihat, yang kekal abadi lagi pula baik, hunna apa dia, semuanya itu la ilaha illallah walhamdulillah subhanallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi empat, la ilaha illallah satu, alhamdulillah dua, subhanallah tiga, Allahu akbar empat, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim lima. Itu dinamakan baqiyatus salihat. Mana yang kekal abadi lagi baik, itulah lima kalimah ni. Ini tak sebut bila nak buat, baca bila-bila saja, lepas sembahyang ke, sebelum sembahyang ke. Kalau dalam Tanbihul Ghafilin, dia lima ni, yang pertama sekali subhanallah, yang ni subhanallah, yang ketiga ya subhanallah. Tu Jibril jumpa Nabi kita Muhammad SAW, kata Jibril, subhanallah ni yang mula-mula sekali menyebutkan subhanallah iaitulah malaikat hamalatul arasy, menanggung aras. Bila dia baca subhanallah, dia boleh tanggung ringan aja aras. Yang kedua la alhamdulillah.
Alhamdulillah ni yang mula sekali mengucapkan alhamdulillah Nabi Adam alaihissalam. Sewaktu ditiupkan roh, dia pun bersin hidup. Alhamdulillah. Lepas tu la ilaha illallah, yang mula sekali menyebutkan ni iaitu ialah Nabi Nuh alaihissalam. Bila dia tengok umatnya sudah buat patung disembah, inilah Tuhan. Maka kata Nabi Adam, la ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah. Ini semua tak betul. Itu yang ketiga. Kemudian, Allahu Akbar. Yang keempat, yang mula menyebut Allahu Akbar ialah Nabi Ibrahim AS. Sewaktu disembelih Ismail, tiba-tiba Ismail tak tersembelih. Yang disembelih kibas. Terkejutlah dia. Allahu Akbar. Bila Jibril beritahu Nabi Muhammad empat-empat ini, maka Nabi pun cukupkanlah dengan yang kelima. Wala hawla wala quwata illa billahil alil azim. Maka jadi lima lah. Nah, jadi kalau yang kita susun zikir kita tu kan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau sembahyang sunat tasbih lah, 300 kali tasbih. Jadi ini susunannya lain. Rasul sebut boleh susun macam tu juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah illa ghufirat dhunubuhu walau kanat misla zabadil bahri. Tiada seorang lelaki di atas muka bumi yang berkata, ya la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah, melainkan diampunkan dosa-dosanya walaupun seperti buih lautan banyaknya. Itu yang dalam sembahyang tasbih tu. Siapa yang sembahyang tasbih, ya, kalau tak dapat tiap malam, seminggu sekali. Kalau tak dapat seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau tak dapat sebulan sekali, setahun sekali. Kalau tak dapat setahun sekali, seumur hidup sekali. Maka diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Pasal tasbih ni lah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Di ujung itu kita tutup wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tana'at alaihi syamsu. Wa fi riwayatin la hawla wa la quwata illa billah wa qala hiya khairun minad dunya wa ma fiha. Artinya demi Tuhan, kata Rasulullah, aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar lebih disukai kepadaku daripada segala yang ditimpa cahaya matahari. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ni kalau diucapkan itu, kata Rasulullah, lebih baik daripada apa-apa juga yang kena cahaya matahari. Kena, kalau siang kena cahaya matahari, oh Masya Allah, orang daun semua segar. Baik lagi ini, kata Rasulullah. Kena cahaya matahari dah memang baik dah semuanya tu. Tapi ini lagi baik. Di dalam riwayat yang lain ditambah pula, la hawla wa la quwata illa billah. Dan sabdanya, ia lebih baik daripada dunia dan segala isi kandungannya. Ya khairun minad dunya wa ma fiha. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Itu yang macam di atas tadi, tambah tu lima-lima itu, ya, lebih baik daripada dunia dan segala isi kandungan dunia. Itu kelebihan zikir. Sabda Nabi SAW lagi, ahabbul kalam ilallah arba'un, subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah, Allahu akbar, la yadurruka bi ayyihinna badata. Perkataan yang paling disukai kepada Allah ialah empat ungkapan ini. Ya, subhanallah satu, alhamdulillah dua, wala ilaha illallah tiga, Allahu akbar empat. Tiada mudarat kepadamu dengan yang mana satu engkau mulakan. Tak kira susun macam mana. Tadi kan kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau di sini la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Tak kira mana-manalah. La yadurruka bi ayyihinna badata. Kamu nak mula mana? Nak nombor dua mana? Nombor tiga mana? Nombor empat mana? Itu pula susunlah. Asal ada empat atau yang lima ni, kemaskan dia. Kalau kita biasa tu, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Nah, itu memang susunannya macam tu. Jibril jumpa Nabi, bagi tahu sejarah asal siapa yang mula sebut. Jadi Nabi susunlah. Jadi Nabi yang penuhkan yang kelima, wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu dua. Tak ada asapullah. Yang kita tadi, yang 100 sebelum sembahyang subuh tadi, ada asapullah kan? Kalau tiga ni saja, itu kata Rasulullah, dua kalimah yang ringan disebut lidah. Berat di neraca hari kiamat, tapi ditimbang bukan main berat. Lagi dikasihi oleh Ar-Rahman Allah SWT yang bersifat, yang bernama Rahman. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Turingan sebut berat timbangan disukai oleh Allah. Nah, mari kita zikir. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Abu Dzar radhiyallahu anhu lalu berkata, aku telah berkata kepada Rasulullah SAW bahawa orang-orang yang mempunyai harta telah mendahului kami dalam meraih pahala, kerana mereka juga berkata seperti yang kami kata, dan mereka pun berbelanja. Nah, jadi Abu Dzar ni dia jealous lah dengan orang kaya-kaya. Orang kaya dengan duit dia cari pahala, berzikir pun zikir juga. Ini kacau ni. Jadi kami ni tak ada duit, macam mana? Itu dia kata, aku telah berkata pada Rasulullah SAW, mengadulah kepada Rasulullah bahawa orang-orang yang mempunyai harta telah mendahului kami. Dia telah potong kami lah ke depan. Dalam meraih pahala dia banyak dapat dah, kerana mereka juga berkata seperti yang kami kata, dan mereka berbelanja. Sebab dia zikir, kita zikir, dia zikir, lepas tu belanja, belanja lagi. Kita zikir aja, belanja tak ada. Mengadu pada Rasulullah. Sedangkan kami tidak punya apa-apa untuk berbelanja. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apala adulluka ala amalin iza amiltahu adrakta man qablaka wa puqta man ba'daka illa man qala misla qawlika tusabbihullahu ba'da kulli salatin salasan salasin wa tahmadu salasan salasin wa tukabbaru arba'an wa salasin. Atau yang tadi, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Nah, jadi jumlahnya 100. Wa tukabbaru arba'an wa salasin, dan Allahu akbar 34. Jadi bila Abu Dzar mengadu macam tu, orang kaya dia lebih dulu pada kami Rasulullah. Kita berzikir, dia berzikir, dan dia pula ada duit belanja nak cari pahala, kami tak ada. Nak belanja apa?
Kata Rasulullah, mahukah aku menunjukkan engkau satu amalan? Apabila engkau lakukannya, engkau dapat mengejari orang yang mendahuluimu. Orang yang banyak pahala tadi pun kita boleh potong lagi. Aduh. Dan engkau mengatasi orang yang kemudian daripadamu. Orang akan datang pun tak boleh lawan kita. Orang dulu yang banyak amal kita boleh lawan lagi pahalanya. Orang yang akan datang beramal tak boleh lawan pahala kita. Maksudnya orang dulu nak pahala sangat. Kita bagi je lah sahaja. Dia nak sangat bagi je lah pahala. Kita dapat 2-3 biji pun okey. Orang dulu yang macam ni pun dia nak berlawan. Berlawan tu takut orang banyak pada dia kan. Jadi orang kaya dia kata boleh belanja, boleh zikir. Kami zikir aja. Belanja tak ada. Jadi kata Rasulullah, kalau nak orang dulu ya kamu kalahkan dan orang kemudian tak boleh mengalahkan kamu, kamu katakanlah, iaitu engkau bertasbih selepas setiap salam sebanyak 33 kali. Engkau bertahmid, iaitu mengucap Alhamdulillah sebanyak 33 kali. Dan bertakbir, iaitu mengucap Allahu Akbar sebanyak 34 kali. Jadi jumlahnya 100. Yang tadi 33, la ilaha illallah wa la syarika lah, satu jadi 100. Ini tidak, Allahu Akbar 34. Barulah sahabat senyap kot. Senyap. Kita senyap terus. Tak apa, Ustaz, bagi je lah. Yang nak sangat bagi je. Ustaz, kalau yang ni, lirik ni, kalau tak cukupnya, Ustaz, dia buat kita 7 ke? Oh, 7 biji. Tak tercukup lah kan? Tak cukup 33. Dapatlah pahala. Dapatlah pahala setakat yang disebut tu lah. Tapi yang dimaksudkan oleh Rasulullah tu tak tercapai lah kan? Macam tadi kan 100 dengan la ilaha wadullah syarikana, dosa diampunkan walau sebanyak buih di laut. Kalau yang ni 100 dengan Allahu Akbar 34, maka dia dapat melawan pahala orang dulu dan orang kemudian tak boleh lawan kita. Oh, pahalanya bukan lawan bergaduh. Oh, sebenarnya lawan bergaduh. Kalau lawan bergaduh bagilah anak menang. Kira kamu ambil je lah menang tu kamu punya lah. Kira aku kalah sudah lah. Ni lawan nak itulah jelasnya tu, jelasnya untuk kebaikan hidup di akhirat. Kita tak ada lawannya untuk lawan di dunia. Jadi kalau tersaup ni lawan di dunia bagi ke orang gila nak menang bagi. Ini diorang untuk keuntungan akhirat. Jadi kalau tak cukup 33, 30, 10 kan misalnya, sakat itulah pahalanya. Jadi matlamat yang Rasulullah tunjukkan tu tak sampailah, tapi pahala dapat sakat itulah. Okey. Nabi SAW bersabda lagi kepada Bisrah radhiyallahu anhu, alaikunna bitasbihi wat tahlili wat taqdisi pala taghfalna ya wa qidna. Oh, ni Bisrah ni radhiyallahu anha ya, sebab perempuan ni, bukan radhiyallahu anhu, Bisrah radhiyallahu anhu. Sebab kata Rasulullah, pala taqfalna waqidna bil anamili fa innaha mustantaqatun yakni bisyahadati yaumal qiyamati. Kata Rasulullah, lazimkanlah ke atas diri kamu bertasbih subhanallah, bertahlil la ilaha illallah, bertakdis subhanallah, dan jangan kamu lalai, dan ikatkanlah dan ikatkannya dengan jari-jari kamu. Tu kita dengan jarilah. Kalau satu ni kira 10, satu. Jadi kalau 5 jari 50. Kalau satu jari 3, 5 jari 15. Ikatkan macam tu. Kerana sesungguhnya ia adalah bertutur. Pasal jari kita tu nanti dia bertutur, bercakap dia. Iaitu berkata-kata sebagai saksi pada hari kiamat bagi orang yang mengucapkannya. Atau jadi kalau kita, kalau tasbih tu mungkin biji tasbih tu lah. Ini tidak jari saja. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini 3-3. Kalau 5, 15. Kalau 2, 10 ni dah 30. Subhanallah, 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 subhanallah. Diikat tu maknanya dikira dengan jari lah. Nanti jari ni dia bercakap, jadi saksi. Subhanallah. Kalau biji tasbih, mungkin biji tasbih tu lah. Takut hilang pula biji tasbih.
Jadi lazimkanlah ke atas, ke atas diri kamu bertasbih. Rupanya ni Bisrah radhiyallahu anha, perempuan. Alaikunna bitasbih. Kalau lelaki alaikum ya. Jadi perempuan alaikunna bitasbih wa tahlil wa taqdis. Pala taghfalna. Kalau lelaki tentulah pala taghfalu, pala taghfalu waqidna wala ya wa waqidi wa waqidu bil anamili. Ha, dia waqidna ni semua perempuan. Fa innaha mustantaqatun, dia akan bercakap yakni bisyahadati yaumal qiyamah, jadi saksi nanti pada hari kiamat. Ha. Nabi SAW bersabda lagi, idza qala al-'abdu la ilaha illallah wallahu akbar qala Allah azza wa jalla sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wahdi la syarika li, wa idza qala al-'abdu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qala ta'ala sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wahdi la syarika li, wa idza qala al-'abdu la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi la hawla wa la quwwata illa bi, wa man qala hunna innal mauti la tamassuhu an-naru. Ini pula Rasulullah bersabda, kelebihan zikir ni pula. Artinya apabila seorang hamba Allah berkata la ilaha illallah wallahu akbar, maka Allah berfirman menyahut, benar kata-kata hamba-Ku itu, tiada Tuhan melainkan Aku dan Akulah yang Maha Besar. Bila kita la ilaha illallah wallahu akbar, Allah menjawab sadaqa 'abdi la ilaha illa ana wahdi la syarika li. Ya. Bila dia, itu dia Allah yang Maha Besar. Apabila seorang hamba Allah berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau yang kedua la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, maka Allah Ta'ala berfirman, benar kata-kata hamba-Ku itu, tiada Tuhan melainkan Aku yang Maha Esa, yang Esa, yang tiada sekutu bagi-Ku. Apabila seorang hamba Allah berkata la ilaha illallah wala hawla wala quwata illa billah, Allah Ta'ala berfirman, benar kata-kata hamba-Ku itu, tiada Tuhan melainkan Aku, tiada daya upaya dan tiada kekuatan melainkan dengan-Ku. Barang siapa berkata demikian, ya, tiga-tiga itu, ya, demikian, ketika ia akan mati, nescaya api neraka tidak menyentuhnya. Qala ta'ala sadaqa 'abdi wa la hawla. Wa man qala hunna indal mauti. Siapa mengatakan tiga-tiga ungkapan tu ya dalam hidup dia, maka la tamassuhunna, maka api neraka tidak akan menyentuh dia. Selamat daripada api neraka. Ada orang tanya, "Eh, kalimah tu ustaz boleh melepaskan daripada api neraka? Kalau dia tak sembahyang macam mana ustaz?" Orang yang macam ni, yang amal-amal tu terjaga, bukannya bergantung la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Orang macam ni bila dia amal, tentulah dia baik semua, kemas semua. Jangan pula, oh macam tu ustaz senang lah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Orang yang macam ni Allah berikan dia tu teliti menjaga kewajipan-kewajipan dan terselamat daripada perkara-perkara yang dilarang. Ada je jalan yang menyelamatkan dia. Ha, begitu. Bukan bergantung pada kalimah yang ni. Orang yang mengamalkan wirid-wirid macam ni semua baik. Ha, contoh tadi kan, bangun subuh, belum waktu subuh dah bangun, timbul fajar, azan saja, jawab azan sembahyang subuh 2 rakaat. Lepas tu zikir 100 sebelum sembahyang subuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Oi, macam mana nak laju tu haji dia dapat 100. Sekali dijumlah-jumlah satu aja jawabannya. Sebab tahu bunyi. Jadi tentunya orang tu baik bangun subuh. Ini jangan nak baca 100 subhanallah tak sempat, imam dah Allahumma hdini biman hadai. Beruang macam mana imam dah Allahumma hdini biman hadai barulah berbangun.
Jadi itu dia, bukannya kalimah tu semata-mata membaiki kehidupan kita yang diperlukan dalam agama, dia tambah baik, tambah tusun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyujizu ahadukum ayyaksiba kulla yaumin alf hasanatin, faqila kaifa dzalika ya Rasulullah, faqala sallallahu alaihi wasallam, yusabbihu Allah mi'ata tasbihatin fayuktabu lahu alf hasanatin wa yuhattu anhu alf sayiatin. Itu tengok kelebihannya. Adakah seorang hamba kamu lemah ya untuk berusaha setiap hari mendapatkan 1,000 kebaikan? Memang satu hari-hari nak buat 1,000 kebaikan, mana tu boleh buat? Ditanya oleh para sahabat, bagaimana demikian ya Rasulullah, memang tak boleh buat tapi nak juga 1,000 kebaikan wahai Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia bertasbih kepada Allah sebanyak 100 tasbih, lalu dituliskan baginya 1,000 kebaikan dan digugurkan daripadanya 1,000 kejahatan. Jadi tak adalah nak buat 1,000 kebaikan, mana boleh. Nak makan lagi, nak sembahyang lagi, macam-macam lagi, anak lagi, mak kata ya, nanti dulu mak bertasbih, tak sempat. Jadi baca je lah tasbih sebanyak 100 tasbih, subhanallah 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 subhanallah, lalu dituliskan baginya 1,000 kebaikan. Jadi macam buat 1,000 kebaikan lah pahalanya, dan digugurkan daripada 1,000 kejahatan, dipadam yang tak baik 1,000. Subhanallah, macam itulah, subhanallah aja tasbih, subhanallah aja, subhanallah. Apa dia? Ini bila-bila saja, 100 kali. Dia tak ada lepas sembahyang ke, tak ada. Bila kita lapang, 100 kali kita buat. Azizi dia jangan masak-masak nasi. Belum lagi 100 dah masak nasi. Allah. Subhanallah, 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 subhanallah. 60-70 aja dah masak nasi. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, subhanallah. Cukupkan 100, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Bagus. Jadi bila-bila masak lah. Amboi. Nabi SAW bersabda lagi, ya Abdullah bin Qaisin aw ya Aba Musa, gelarannya Abu Musa, Abdullah bin Qais ni, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannati, qultu bala, qala qul la hawla wa la quwata illa billahil azim. Wahai Abdullah bin Qais, atau wahai Abu Musa, gelarannya Abu Musa, bapak si Musa, mahukah aku tunjukkan padamu satu daripada perbendaharaan syurga, nak-nak simpanan dalam syurga? Aku berkata ya. Baginda bersabda, katakanlah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak sebut pula berapa, satu aja pun dah jadi simpanan dalam syurga. Kalau simpanan, simpanlah banyak-banyak. 10, 100, ya 10,000, 1,000, 10,000, 1,000,000, simpanlah, simpanan. Nabi SAW bersabda lagi, ala adulluka ala amalin min kunuzil jannati wa min tahtil arshi, qawlu la hawla wa la quwata illa billah, yaqulullahu ta'ala, aslama abdi wastaslama. Kata Rasulullah, mahu dah aku tunjukkan kepadamu satu daripada perbendaharaan syurga juga, dan dari bawah aras, iaitu kata-kata perbendaharaan syurga. Syurga tu dia di bawah aras duduknya. Dulu dah kita gambarkan ya, alam dunia ni aras di atas, di bawah aras, iaitu kata-kata la hawla wa la quwata illa billah, dan Allah berfirman, hambaku menyerahkan perkaranya kepadaku dan ia pun berserah. Aslama abdi, menyerahkan hambaku urusannya pada aku, wastaslama, dan dia pun berserahlah, serah pada Allah SWT. La hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la quwata illa billah. Kalau terkejut apa semua, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kita tak ada daya, tak ada upaya kan? Bukan has-has duduk lepas sembahyang berzikir, ada la haula wala quwata illa billah. Jadi jangan melatah. Bila apa-apa, oh pucuk. Lepas tu dia tak tum. Cilaka babi binatang. Orang ngamuk pula.
La hawla wala quwata illa billah. Segala apa tu tak ada daya upaya kita. Allah dah tentukan berlaku macam tu kan. Sabda Nabi SAW, man qala hina yusbihu raditu billahi rabba hani wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula kana haqqan allahi ayurdiyahu yawmal qiyamati. Kalau Hasan Al-Banna dia tak ada wa bil qur'ani imama, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Sini tambahlah wa bil qur'ani imama. Artinya barang siapa yang berkata pada waktu subuh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, dan saya menjadi hak Allah Ta'ala meridainya pada hari kiamat. Hari kiamat dia dapat keridaan Allah SWT. Jadi bila begini dia amal, raditu billahi rabba, kehidupannya jadi baik, Allah tunjukkan beri hidayah, dan dirongkan macam-macam, ada jalan untuk jadi baik. Macam-macam lah. Walaupun tengah malam pukul 10 ada kesempatan mengaji. Pasal dia semuanya dia bidat radhiyallahu rabba. Adalah kebaikan itu. Itu bukan bila beramal radhiyallahu rabba wa bilislami wa qur'ani imamah dan nabiyya wa rasulah dapat keridaan Allah SWT. Sembahyang tak payah, puasa tak payah. Tidak. Bila diamalkan ni radhiyallahu rabba, Allah atur hidup dia cantik. Itu maksudnya. Wabil islami dina, Islam tu jadi cara hidup dia. Jadi hidup dia pun cara Islam. Semua tak salah ikut Islam. Dina tu cara hidup. Wabil Qur'ani imama, dan ikutan dia Quran tu lah. Walaupun dia tak alim, tak apa semua kan, tapi yang dibuat tu sama yang Allah kehendaki dalam Quran tu. Jadi imam dia Quran. Dia bila berwirid ni, Allah tunjukkan dia. Ataupun ada kesempatan yang macam kita ni kan, Allah bukakan, baca Quran satu muka, nanti pula kita terjemahkan, nanti pula kita huraikan. Nah, hidup kita berpandukan Quran, ada jalan. Bila mau wiridkan wabil Quran ni imam, itu yang kita wiridkan, waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Rupanya memang isteri dia rahmah, apa terkuat dekat situ. Wa rahmah, kata Asmaul Azim. Isteri dia pun cuit, bang, bagus bang, bagus bagus. Itu dah kita, itu hadis kan dulu kan. Rasulullah bila baca Quran dia dibaca tu. Jadi kita amalkan tu walaupun bentuk nasyid. Udah warahmah imam mau Quran jadi imam dia. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Nabi Muhammad memang jadi ikutan kita, rasul kita, nabi kita, jadi baik hidup dia. Itu yang Allah ridai orang. Itu bukan semata-mata beramal raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, dapat keridaan Allah. Allah cukup-cukup, cukup-cukup tidak. Kesan daripada ungkapan itu. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, baik ini kalau kita nak berwirid boleh tak? Raditu billahi rabba 10 kali jadilah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula.
Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. 10 kali mengah juga kan, kalau 10 kali 100 terduduk. Itu Allah meridainya pada hari kiamat nanti. Jadi kalau diridai oleh Allah SWT hari kiamat nanti, taklah terasa sengsara di padang mahsyar. Tenang, relax saja. Tunggu saja, berjalan pun tenang saja. Nur pun datang, cahaya. Kenderaan pun ada. Aduh, itulah bila dapat keridaan Allah SWT. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata, wa'lam anna nafi'a min jumlatil azkar ma hadara bihil qalbu wa ma adahu fahuwa qalilul jadwa. Fa innal maqsudal unsu billah wa zalika bil mudawamati ala zikri ma'a huduril qalbi wa bidzalika yu'manu min su'il khatimati fahasbu. Kata Al-Ghazali, dan ketahuilah bahwa yang bermanfaat di antara himpunan zikir-zikir itu yang kita baca banyak-banyak tadi ialah yang turut dihadiri oleh hati. Terasa hati, sampai ke hati bila sebut tu. Dan selainnya kurang berfaedah. Kalau tak sampai ke hati, kuranglah dia punya manfaat, dia punya faedah, dia punya kesan, tak adalah. Kerana maksud zikir ialah menjinakkan hati. Unsu, ya, unsu tu menjinakkan hati dengan Allah, kepada Allah SWT. Hati kita mesra dengan Allah SWT. Bila mesra tu, apa yang Allah tentukan tu terima, reda. Walaupun pahit tetapi manis, walaupun susah tetapi senang, walaupun jauh tetapi dekat, walaupun gelap tetapi terang. Aduh. Hati bila dah unsur dengan Allah SWT, sebab semua datang dari Allah kan, tak ada masalah. Ya, yeah? Unsu, maknanya dia zikir itu menjinakkan hati kepada Allah dan bermahabbah kepadanya, ya, merasakan kasih cinta kepada Allah, iaitu berkekalan berzikir kepada Allah dengan kehadiran hati. Dan dengan itu, ya, zikir pada Allah bukan masa menyebut saja, hati dia tetap zikir pada Allah walaupun tidak menyebut. Dan dengan itu ia terselamat daripada su'ul khatimah atau kematian yang buruk. Apula ni untuk mengakhiri su'ul khatimah kita, jangan, biar mati baik. Kehadiran hati yang berkekalan beserta Allah atau di dalam kebanyakan waktu itu adalah lebih abdal daripada segala ibadat. Kalau hati ingat Allah itu setiap masa, ya, dengan berkat berzikir yang kita sebut tadi, hatinya pun setiap ingat Allah, itu adalah menjadi mulia, yang menjadi abdal lebih lagi daripada ibadat-ibadat yang lain. Sebab ibadat itu ibadat lahiriah saja, ini dengan hati ingat dengan Allah.
dalam arti kata yang luas. Bila ingat dengan Allah, dia mengabdi diri, taat, patuh. Bukan ingat-ingat macam ingat benda-benda barang tu, bukan. Dan amal ibadat itu pula menjadi mulia dan sempurna. Amal ibadat menjadi mulia dan sempurna. Kehadiran hati beserta Allah secara berkekalan menambahkan mahabbah atau kasih sayang Allah Ta'ala. Dan mahabbah itu merupakan jalan yang lebih hampir menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Kerana inilah Sidi Asy-Syeikh Ibnu Athaillah Askandari, atau yang penulis Matan Hikam, Hikam. Di dalam hikamnya dia berkata, tariqatuna mahabbatun. Artinya, tarikat kami atau jalan kami, iaitu sekalian ahli hakikat dan ahli yakin, ahli tauhid pada kalangan orang-orang suluk, orang-orang tasawuf, yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah, ialah kasih kepada Allah Ta'ala. Tariqatuna mahabbatun. Dua perkataan saya disebut. Jalan kami, tarikat kami, atau suluk kami, yang mendekatkan diri kami dengan Allah ialah kasih dengan Allah. Bila kasih dengan Allah, maknanya dekat dengan Allah SWT. Itu kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kalam hikmahnya. Wallahu a'lam. Jadi sekat itulah untuk malam ini. Alhamdulillah. Bab yang ke-8 selesai. Bab yang ke-9 nanti adab-adab doa dan kelebihan istighfar serta kelebihan selawat atas Nabi SAW. Ini ada adab kita berdoa, adab-adab kita istighfar, adab selawat pada Nabi. InsyaAllah akan datang ni adab-adab. Yang tadi amalan-amalan hati, ya, amalan-amalan zikir, lidah dengan hati sekali. Alhamdulillah. Ada apa persoalan? Baik, ada masa lagi kira-kira 5 minit. Cuba kita baca yang biasa, subhanallah walhamdulillah tu. Berapa kali? 10. Sikit sama. 11. Mari kita tasbih, tahmid, takbir, lepas tu akhirnya kita tutup wala haula wala quwwata. Empat tadi kan, tahlil, wala haula wala quwwata illa billahil azim. 10 kali jadilah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Itu malam berzikir kita. Pengajian zikir. Jadi sangat tidur malam ini, ada soalan apa-apa ke? Masalah lain pun boleh. Masalah zikir, PK, tauhid, ekonomi. Apa dia?
eh. Wah, cantik, cantik, cantik. Sakit-sakit tak boleh buat apa kan zikir. Alhamdulillah. Sakit ke bang? Dah. Tak rasa sakit tu boleh jadi dia kan. Bagus, bagi zikir lah. Ingat dengan Allah saja. Itu yang dinamakan bila ingat dengan Allah, dia unsu, menjadi mesra dengan Allah. Mesra, bila diujinya sakit pun tak rasa sah. Mesra, dia reda, diterima, kasih dengan Allah SWT. Yalah, tapi kalau dah ICU tu tak boleh lah kan. Ni yang masih diingat lagi kan. Dia itu sebenarnya boleh mengurangkan dia punya sakit. Bila diingat dengan Allah, kurang sakit. Boleh jadi sembuh terus. Kalau dia sudah perasaan unsu, mesra dengan Allah. Unsu ni maknanya mesra. Bila mesra maknanya dia kasih dengan Allah. Bila kasih dengan Allah, apa yang Allah datangkan pada dia tak ada masalah. Ada kemanisan. Oh, manis dia rasa. Subhanallah. Itu ada kawan sakit. Pengalaman lah kan, kawan sakit. Isteri dia tak datang saja, dia lagi sakit. Kalau isteri dia datang, dia itu isteri, tak usah isteri itu, kawan saja datang, dia punya sakit itu dia menurun. Nah, itu kan, itu sama-sama makhluk tu kan. Ini kalau hati dengan Allah Subhanahu Wataala. Jadi kawan tu sakit, dimintanya orang lain datang, isteri dia duduk di rumah aja. Jadi saya kata beginilah, kamu boleh datang, tapi kena cakap. Sebenarnya kalau aku datang, tak seberapa mujarabnya untuk mengurangkan sakit. Tapi kalau isteri datang, anak datang, upahlah orang menjaga saya, misalnya orang lain menjaga berapa ratus satu malam, lain dengan isteri datang. Jadi satu malam dia buat tu. Saya kata jangan lagi akan datang yang lagi yang mau kamu, diupah dia tu. Cakap tu suruh isteri dia datang. Betul. Lepas tak lama sihat, boleh keluar. Cuba kalau orang suruh tunggu, orang suruh tunggu, nurse pun ada situ, doktor pun ada. Dia nak hubungan tu, kasih tu dengan Allah lagi lah. Atau tadi bila cerita sakit tadi ya, itu kalau kawan datang mendoakan dia lagi, mohon pada Allah SWT, dia punya gerak tu turun sakitnya. Kalau dengan izin Allah SWT boleh jadi sembuh pula. Ada kawan saya, dia sama-sama lah ni, tapi dia ada trouble lah, ada pengalaman. Tapi kawan lama dengan saya lah, lama kenal. Jadi bila nak pergi haji tahun tadi, dia diuji jantung, masuk IGN lah. Jadi kata doktor, operasi. Dia kata tak apa, aku nak pergi haji dulu, balik haji nanti baru operasi. Pergi haji, sekali tengok periksa, tak ada lagi dah jantung, dia okey. Tapi ajal dia sampai, dia berjalan pergi Johor Bahru, dekat Johor Bahru pula meninggal. Tu tengok tu. Siapa tu? Pengurusi CS Holiday, Ustaz Syahri. Itu kawan lama saya tu. Saya pergi umrah yang pertama dengan dia, masa dia ada syarikat Almuna Travel di Kelang, di pejabat dia. Tahun berapa tak tahu tu. Pergi umrah, umrah pertama kali. Tapi masa tu rasa saya tak mahal lah.
Saya kumpul duit lebih kurang 1,800 saja. Ya, saya kira duit tu bawa, duit tu bagi Ustaz Sa'ari itu di Kelang. 1,800. Tapi masa tu mungkin duit mahal. Sekarang 1,800 kali 5 belum tahu juga tu. 5 kali 8, 4,000, 5,000, iyalah 9,000 lah kan lebih kurang kan, dengan belanja-belanja semua. 2,400 pasal 3,500 rm. Saya tahu tu 2,400 dekat tu. 3,500 ya. 3,500. Haji. Haji. Umrah. Umrah juga 3,500 ya. Wardah mau Wardah Selangor lah duduk kan. Haji PI kita tu kan. Ha, PI Parit 6 tu. Ha. Haji Yusof tu kan. Ha. Ha. Dia Wardah mau Wardah Selangor hotel dia. Dia ada pajak 10 tahun tu. Macam tu lah. Ingat Allah bagus. Ya? Kalau ada rasa itu ingat Allah. Okey. Dan lain ada soalan. Nasir ada apa? Nasir tambahan. Nasir. Ha? Wirid. Wirid. Alhamdulillah. Ini buku kita ni yang pertama ni untuk bentuk macam ni lah tau. Sampai akhir ni kelebihan-kelebihan pengisian lah. Pengisian. Lepas tu nanti juzuk kedua tu baru dia mula kaedah-kaedah nak pembersihan hati dan sebagainya. Yang ketiga itu merawat penyakit-penyakit hati. Yang keempat itu menyemai dan menanam benih-benih mahmudah yang baik-baik saja. Jadi kalau tak ada sekat itu dulu malam ni, kita tangguh dengan surah Al-As. Subhanakallah.